Perkenalkan, nama saya Rima Nur Anjani, mahasiswa semester 6 program studi psikologi Universitas Lambung Mangkurat. Sebuah studi yang dilakukan Central Connecticut State University pada tahun 2016 menyebutkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia menempati urutan ke-60 dari total 61 negara. Menurut Colin McElwee, co-founder World Reader, salah satu yang pengaruhi rendahnya minat baca masyarakat Indonesia adalah sulitnya akses terhadap buku. 3 tahun yang lalu, saya berinisiatif membuat sebuah komunitas yang saya namai Komunitas Literasi Banua. Komunitas itu fokus pada meningkatkan minat baca dan mengenalkan kepada anak-anak tentang buku sejak dini. Hal menarik yang selalu saya rasakan ketika menggelar rapat baca, yaitu seringnya pengunjung yang bercerita atau curhat tentang berbagai macam hal. Saya sadar bahwa kini literasi Banua tidak hanya hadir untuk memfasilitasi buku bacaan di tengah masyarakat, namun juga menjadi wadah untuk bercerita kepada siapapun yang memerlukan. Sebagai mahasiswa psikologi, saya percaya bahwa menjadi pendengar yang baik dapat membantu meringankan beban sekaligus menguatkan kembali mental atau psikis seseorang. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini. Dan terima kasih juga telah mendengarkan.